sounds. Oke. Halo Mas Bro sekalian, jumpa lagi dengan saya, yaitu Gondes Motovlog. Dan motovlog kali ini itu saya lagi mau menghadiri acara YouTube. Dan saya pakai baju Yamaha. Untuk lokasinya itu ada di ada di daerah Kejayan kalau nggak salah. Jadi kita langsung ke sana ya. Oke bro sekalian, kita lewat jalan alternatif. Oke, jadi ceritanya itu acara YouTube-nya itu kan jam 3 tuh, tapi saya berangkatnya itu setengah 4 soalnya sholat dulu, jadi ya agak telat. Oke, acaranya di sini coy. Oke, siap. Hop. Nah acaranya itu di sini bro, tapi nggak tahu, ntar lihat aja yang di dalam itu siapa aja. Set. Jomblis pertama 7. Terus itu ada wingi mangkat jam piro? En opening. Hah? Suzuki mangkat jam piro? Subuh. Jam 8. Rong jam ini suruh ngene semana? Heeh. Aku lu 1 kilo terus jam. Karena kami ada travel blogger, family blogger dan travel blogger. Jadi kadang-kadang dapat ya deal dengan hotel atau dengan rumah makan seperti itu untuk mereview mereka. Benihnya jangkrik. That's pretty cool ya. Jadi selama ini dapat banyak banget benefitnya selain dapat teman baru. Ya tarik kesek. Ayo. Ojo lah. Oke. Nah sekarang setelah menjadi 100.000 subscriber, which is like dapat silver play button ya. Yeah. Nantinya. Nah. Itu gimana sih ceritanya gitu ya, what you do, apa yang Pak Martin lakukan untuk bisa mencapai 100.000 subscriber tersebut? Oke, mungkin ya memang membuat konten ya, tapi kalau membuat konten harus menurut saya dan menurut mungkin ya ahli-ahli YouTube itu harus konsisten ya. Jadi kalau kita upload video yo ilik, bener lik, tapi bukan hanya konsisten, maksudnya upload unik, unik penting, ya. Tapi konsisten seperti apa? Jadi kalau kita ambil keputusan mau upload setiap bulan, contohnya hanya satu kali per bulan, okay, bagus. Tetapi memang harus setiap bulan ya, karena skip satu bulan, wah itu lama mereka tunggu video ya. Atau lebih baik kita pilih sekali seminggu atau tiga kali seminggu ya. Tapi lebih baik kalau kita konsisten ya, maksudnya setiap minggu ada video atau tiga kali seminggu ada video. Dan kalau mau lebih bagus lagi, kalau itu mungkin hari Senin, Rabu, Jumat, jadi setiap Senin, Rabu, Jumat ada video karena penonton menunggu ya. Kalau tidak ada video hari Senin, seperti kadang-kadang saya tidak, mereka sudah kirim pesan, di mana video Pak Martin ya, di mana video baru, kenapa tidak ada video baru, dan lain-lain. Jadi memang kalau konsisten seperti itu, kemudian mau lebih bagus lagi jamnya yang sama ya. Jadi kalau kita bilang pagi ya, jadi itu pagi, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat pagi, bukan sore, siap, bukan siang, tapi pagi, seperti itu yang konsisten ya. Aku upload bar maghrib ya, jam 6 konsisten, seperti itu sangat membantu ya. Kemudian konsisten dengan brand ya, maksudnya kalau kita contohnya Horror Club atau Uniqlo ya, memang ada konflik lain yang masih punya hubungan dengan beauty ya, seperti ya, Story Hero, itu sangat sangat cocok. Tapi kalau mungkin bikin Horror Club mungkin itu jauh dari brand ya. Jadi kalau kita dekat dengan brand terus ya, seperti saya daily atau family travel blogger, tapi kalau saya bikin ya beauty
mungkin lucu, tapi ya tidak cocok untuk brand itu. Dan apa? Boleh kasih sedikit lagi? Boleh. Oke, jadi untuk brand ya, kalau avatar, ya avatar kita cocok dengan brand itu ya. Kalau muka orang itu bagus ya, atau logo bagus. Tapi juga channel art sama thumbnail, semua satu paket ya. Jadi kalau itu konsisten ya. Kalau beauty, ya bagus kalau ada muka cantik. Ya kemudian tapi kalau ada motor di channel art, okay, tidak cocok ya. Seharusnya mungkin ala beauty atau seperti itu ya. Kemudian thumbnail yang konsisten. Kalau bisa branding thumbnail yang konsisten, yeah. Seperti saya pakai Pak Martin yang merah ya. Yeah. Jadi kalau itu konsisten, itu membantu dengan yang related video. Ya, jadi kalau orang nonton di komputer, di laptop, nanti di sini ada related video. Kalau ini konsisten, nanti mereka tidak tahu di mana video Anda. Ya. Tapi kalau seperti saya pakai Pak Martin, ya setiap thumbnail. Jadi mereka bisa, ini pemartin, seperti itu ya. Jadi itu membantu dengan lebih banyak views, karena itu menjadi seperti pattern, ya. Dan mata manusia suka lihat pattern, ya. Jadi itu membantu. Berarti ciri khas ya, ciri khasnya sendiri gitu ya. Kayak kalau misalnya kita melihat video atau subscription box-nya, kita udah pasti tahu yang mana video Pak Martin itu sendiri betul, gitu. Betul. Nah, berarti itu adalah satu kunci juga guys, jadi boleh dicatat mungkin. Ya. Nah, tadi juga disebut bahwa Pak Martin itu konsisten bikinnya, dan itu juga sudah apa ya, menjadikan kelihatan coy, helm mahal soalnya. Mbak yakin aku? Arem jajal. 500.000 ya? Oke, menurut sekalian jadi ini mau pulang. Ini ada pertamakuju.com. Ngerekam di dalam ya, cuman saya sendiri sih yang moto vlogger, yang lainnya youtuber semua, youtuber vlogger nggak tahu lah apa namanya. Yang jelas yang moto vlogger cuman saya tok, yang domisili Jogja, yang lainnya nggak tahu, nggak ikut atau gimana. Dan ini si pertama 7 itu oh gitu. Nah ini tips, salah satu tips biar konsisten ngeblok ya. Bener. Ya kan, ngetik sehari kalau target jam 00 launching ya, please. Harus ada snack ini. Kemudian ini apa? Pisau. Ya. Untuk Gansan, terima kasih untuk Indonesia. Jatuh. Sorry. Belum 5 menit. Jadi jangan kaget ya. Kelakuan. 2017 sama pertama 7 2016. Cep. Udah naiknya segini ya. Ini karena tiap malam kalau kayak gini. Terima kasih YouTube Indonesia. Ini baju sponsor ya? Oke, Mas Bro sekalian, jadi kurang lebih acaranya seperti itulah. Jadi acaranya itu ya cuman seneng-seneng aja sih menurutku. Terus kemudian tadi ada juga sesi-sesi pertanyaan. Tadi itu kalau dari youtubernya sendiri ada Eno Bening, ada Kevin, terus siapa lagi tadi? Apal saya. Dan okay, mungkin videonya sampai di sini dulu. Jika Mas Bro menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk di like. Kalau misalkan Mas Bro punya pertanyaan, silakan komen-komen di bawah. Dan dadah, see you next time.